Halo teman-teman, kali ini saya akan memberikan cara dan tutorial bagaimana menghemat kuota, yaitu dengan cara mematikan aplikasi latar belakang dan mematikan sinkronisasi khusus di HP Oppo F9, Oppo A3s, Realme C1 dan Realme 2. Di sini saya telah menggunakan Realme 2. Pertama-tama kalian ketik atau tekan pengaturan, kalian tekan di SIM ganda dan seluler, lalu tekan penghemat data, lalu tekan penghemat data. Di sini kalian tekan aktif. Teman-teman bisa juga tekan di sini untuk mematikan aplikasi latar belakang apa saja yang ingin kalian matikan. Contoh saja kita mau mematikan semisal Play Store, Google Music, Play Game, Play Film atau semuanya. Kita matikan semuanya. Kita matikan semuanya. Nah, aplikasi sudah terblokir. Kali ini kita mematikan sinkronisasi. Kita cari akun dan sinkronisasi. Nah, kita matikan sinkronisasi. Nah, di gambar sini sudah ada gambar penghemat data. Nah, penghemat data ini telah aktif. Anda telah menghemat kuota di sini ya, dan telah berhasil. Gitu dulu tutorial penghemat kuota dengan cara mematikan aplikasi latar belakang khusus Oppo F9, A3s, Realme C1 dan Realme 2. Terima kasih telah menonton dan ketik like, subscribe dan komen di bawah dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih.